Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya demi menepati janji kepada salah satu warga. Jadi saat ini saya sedang berada di wilayah kota Sepatan, pemirsa, menepati sebuah janji untuk menyedot sebuah energi-energi yang negatif yang ada di wilayah kontrakan ini. Jadi ini menurut yang menepati di kontrakan ini katanya banyak sekali penunggu-penunggu ataupun gaib-gaib yang sering mewujudkan dirinya, yang akhirnya timbullah rasa cemas dan takut buat orang yang menghuni kontrakan ini. Jadi menurut warga ini di kontrakan ini ada apanya aja, Mas? Di sini ada sosok-sosok segala macam lah, bermacam-macam. Sendiri yang menepati di sini ya? Iya. Sampai merasakan apa aja? Saya di sini merasakan ada sosok nenek-nenek. Terus ada seorang remaja di sini tuh. Terkadang pas tidur itu kan ada suara di atas ini nih. Di atas pelafon sini suara gemuruh gitu, ada yang lempar entah pakai barang kayak gitu. Tapi diperiksa enggak ada barangnya. Kosong. Tapi itu suara tersebut jelas sekali. Jelas banget itu, kayak petir segala macam gemuruh itu, kencang banget. Jadi ini lewat media air putih ini sampean minta saya untuk menetralisir. Iya benar. Tapi saya tidak janji Mas ya, karena saya kuat atau tidaknya saya tidak janji ya. Iya. Karena sebenarnya sih harus ada barang-barang yang kita takutkan seperti garam, terus kita sering lokasi ataupun kontrakan ini kita sering dijadikan untuk tempat bersholawat ataupun tempat untuk ngaji, ya gitu. Jadi auranya ini tidak panas. Ini yeah. Aura di sini, walaupun kita sudah memakai kipas angin 3 ataupun berapa, tetapi tetap panas karena bawaan dari aura. Makanya insya Allah akan saya coba sebisa saya untuk menyedot energi-energi negatif yang ada di ruangan kontrakan ini. Di sini ada, kalau mungkin ada yang ini tahu nih, di sini ada tempat kayak gini nih. Kalau ada yang bisa baca, mungkin kontrakan kayak gini nih. Yang suaranya kencang ya di sini nih. Kencang banget. Mungkin pemirsa teman-teman pada tahu, di sini ada ini nih. Ada sosok apa, nggak tahu dah. Oke, kita akan coba. Kita mulai dari pojokan sini dulu ya. Iya. Baik, kita sini. Terus di mana lagi Mas? Di belakang sini ya? Iya, belakang dapur. Dan di sini ya pemirsa, ini untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Di sini buat kalian yang mempunyai mata batin, di lokasi ini yang akan coba saya sedot ya. Mudah-mudahan bisa sedot ya Mas ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, saya akan coba air yang sudah ada energi-energi negatif ini akan saya minum. Jika nanti dan jika memang energi negatif ini sangat kuat sekali, biasanya nanti akan berbenturan dengan yang ada di dalam diri saya. Makanya akan saya coba minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong, mas, 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 duh, mas. Oke, mungkin cukup sini dulu pemirsa. Jadi mas Omannya belum sadarkan diri. Nanti setelah ini tersambung lagi ya. Oke, saya minta maaf, mas, 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 mas. Belum menyadarkan diri pemirsa, mohon maaf ya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.